Kita takkan kecewakan harapan Presiden Mao iaitu pemerintah pusat. Tamatkan misi yang pemerintah pusat berikan untuk membina ladang hutan mekanikal Sai Hanba. Masa depan Sai Hanba akan membekalkan sejumlah besar kayu bagi pembinaan masyarakat. Ia juga akan hentikan ribut pasir bagi ibu negara Beijing. Selain mengekalkan sumber air bagi Beijing dan Tianjin. Ha, bagus, bagus, bagus. Ya, bagus, bagus. Tania. Pegawai cemerlang seterusnya, Chin Zume, pengerusi bahagian teknikal ladang hutan mekanikal Sai Hanba. Mari kita beri tepukan. Ya! Yeah! Wow! Hebat! Bagus! 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 Biar saya perkenalkan beliau dengan lebih lanjut. Cik Chin Zume, lulusan Universiti Perhutanan Timur Laut. Antara kelompok pertama lulusan Universiti ke Sai Hanba. Dalam membina ladang hutan Sai Hanba, beliau telah berjasa besar. Marilah beri tepukan sekali lagi bagi menyambut Cik Zume kembali ke universiti untuk memberikan ucapan. Ya, bagus, bagus. Ya. Hebat. Tahniah, tahniah. Hebat, hebat. Tahniah. Untuk awak. Oh, terima kasih. Eh, hey, cakaplah. Diam je. Eh, hey, tinggal apa skrip ke apa? Beliklah dia ni. Cakaplah cepat. Apa ya? Apa maksud? Eh, apa hal ni? Mana tahu. Eh, hey, ini belik saya ni. Kan? Siapa dia tak cakap? Takut ke? Cik Zume tu, tak faham lah. Bawa skrip dia ke? Kan, boleh jadi. Dia lupa ke? Apa kata kita panggil dia turun dan cari? Orang lain cakap dulu lah. Maaf, kawan-kawan. Saya dah kehilangan skrip saya. Apalah. Tapi tak apa. Walaupun saya sediakannya dengan teliti, tapi mungkin juga ia masih kaku. Saya nak bercakap dengan spontan. Mungkin ia lebih bermakna. Bagus! Wah, bagus, bagus. Ya. Hebat. Ya, bagus, bagus. Teruskan, teruskan. Ya, skrip. Ya. Lagi, lagi. Ya. Bagus, bagus, bagus. Ya. Lagi. Hebat. Baru tadi, cikgu perkenalkan saya kelompok pertama pelajar ke Sai Hanba. Sebenarnya ia tak tepat. Sebab sebelum kami, ada seorang lulusan Universiti Perhutanan di Bashang 3 tahun lebih awal. Bersendirian. Beliau telah menghabiskan masa 3 tahun di Sai Hanba. Sai Hanba pada masa itu bukan saja tak boleh dibina ladang hutan yang besar, bahkan keperluan bagi kehidupan manusia juga tak ada. Bila dikatakan berjasa besar, saya tak mahu mengaku. Saya daripada kajian pembenihan. Tapi tempat pembenihan pertama di Sai Hanba dibina oleh individu ini. Saya pernah cabut benih dia yang kurang bagus. Namun saya beroleh benih yang mempunyai daya hidup yang lebih kuat di kawasan yang tinggi dan juga sejuk. Saya pengerusi bahagian teknikal. Tapi orang pertama yang mengaju cara pembenihan cahaya penuh adalah beliau. Sebenarnya, dia paling layak ikut serta kelompok syarahan ini dan mewakili Sai Hanba. Tapi dengan berbagai alasan, dia tak boleh datang. Walaupun berdiri di sini, saya sentiasa fikirkan dia dalam fikiran saya. Seorang yang betul-betul menyerahkan hatinya kepada Sai Hanba. Namanya Feng Cheng. Dia tu kekasih awak, ya? Dia bukan kekasih saya. Tapi kalau boleh, saya nak bekerja dan berjuang dengan dia sepanjang hayat saya. Wah, cakap bagus. Bagus. Yeah. Bagus. 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 Yeah. Yeah. Kaliber. Yeah. Teruskan. Beberapa pelajar yang sama-sama ke Bashang cakap saya ni kepala batu. Tapi pada mulanya, saya cuma tak suka pada Feng Cheng. Kali pertama tengok dia, dia teruk sangat.
langsung tak macam pelajar kolej dan tahu teknologi. Oh, iya. Dia lulusan bidang kajian pengolahan kayu. Kami kerap bergurau yang dia cuma boleh potong kayu, tak boleh tanam pokok. Tapi setiap kali ada krisis, dialah yang membawa harapan pada kami semua. Dia bijaksana dan tenang. Dia kuat dan juga tabah. Dia pernah selamatkan nyawa saya daripada mulut serigala. Tapi tutup kebenarannya. Waktu gunung diliputi salji, dia keluar cari pertolongan dengan bertaruh nyawa. Tapi dia tak mahu orang lain tahu. Pembenihan cahaya penuh yang digunakan membuatkan benih-benih di ladang hutan tumbuh. Tapi tak ada siapa pun rekodkan jasa dia tu. Dan dia juga tak mahukannya. Dia pernah bagi tahu saya, dapat tanam pokok desa Hanba adalah kebahagiaan terbesar dia. Semasa dia cakap macam tu, apa yang ada dalam matanya adalah ketulusan. Ketulusan yang buat orang tersentuh. Saya juga sentiasa nak tahu semangat apalah yang dah pun menyokong dia. Saya pernah tanya berkali-kali, tapi dia tak pernah pun menjawabnya. Nasib baik, saya masih ingat sajak yang dia bacakan. Kenapakah mataku kerap bertakung air mata? Kerana sebenarnya aku amat cintakan tanah ini. Ah, bagus! Macam tu lah! Teruslah, teruslah! Kami suka! Teruslah! Bagus! Bagus. Ada banyak orang yang seperti Feng Cheng di Sai Hanba. Mereka cintakan tanah air dengan sepenuh hati. Mereka cintakan tanah Sai Hanba dengan sepenuh hati. Walaupun di sana masih padang pasir dan dataran tinggi, tapi saya yakin selagi ada orang-orang macam ni, bukit tinggi yang cantik pasti akan kembali ke dunia ni. Saya pasti Sai Hanba pada masa hadapan jadi hamparan hijau yang indah. Terima kasih universiti. Terima kasih pada pensyarah dan kawan-kawan. Bagus! Ucapan yang bagus. Lagi, lagi. Sudah. Bagus. Ya, ya. Bagus, bagus. Bagus. Ini yang kita dah hebat semua. Ucapan yang hebat. Hebat tu. Bagus, bagus. Bagus. Tersentuh. Ya. Tanya, tanya. Bagus, bagus. Kalau apa yang macam dia ni senang kita semua. Ya, Shizume. Boleh bangunkan cinta kami. Ya. Ya. Ya, bagus, bagus. Betul. Betul, bagus, bagus. Lagi. Ya, bagus. Timbalan Menteri Chen Shufeng dijemput naik ke pentas untuk memberi anugerah kepada pegawai cemerlang negara. Encik Zhao Lifeng. Cik Du Yongguang dari Jiangsu. Tahniah ya. Hei, Yongjiang. Encik Zhang ni dari Sanmen. Ah, terima kasih, terima kasih. Tahniah ya. Ya, terima kasih, terima kasih. Ladang hutan mekanikal Sai Hanba, Cik Chin Zume. Tahniah ya. Ucapan awak bagus. Saya rasa tersentuh. Saya harap awak terus berusaha. Tinggal dan berjasa di Sai Hanba ni. Ladang hutan mekanikal Sai Hanba, Encik Yu Zhenglai. Zhenglai. Ya. Tahniah. Terima kasih, Tuan. Awak jaga Zumi, ya. Kena tegas dengan dia.
Ladang Hutan Gan He Ne Manggo, Cik Ji Cheng Lin. Tahniah, ya. Hei, Feng. Awak dengan Zumi, ya? Apa yang awak cakap ni? Hei, awak jujur je lah. Awak ni dah ada perasaan pada Zumi ke? Cakaplah apa pun. Dah ada orang lain di hati saya. Saya tak boleh terima orang yang baru lagi. Tapi kan orang dalam hati awak tu pun dah meninggal dah. Awak kenalah hidup. Terimalah kenyataan ni. Apa pula tak terima kenyataan? Zumi tu dah ada kekasih. Saya pernah bercakap dengan Zhang dan Wei juga. Uyang Shen bukannya orang baik. Dia tu tak layak untuk Zumi. Macam mana pun mereka kekasih, hubungan mereka dah jelas. Kalau saya campur tangan, macam mana? Awak campur tangan apa pula ni? Kami semua nampak dengan jelas. Zumi pun dah tahu awak ni baik, banyak kelebihan. Dia pun cuba mengajar awak, kan? Mana adalah? Mana ada konon? Habis kenapa dia telefon? Dia bimbangkan tentang kesihatan awak. Saya tak percaya. Pencang, saya akui. Zumi itu orang yang ramah. Memanglah dia risaukan saya. Tapi, dia telefon tu sebab awak, bukan sebab saya. Saya boleh dengar tu. Itu untuk awak. Saya risau bila awak cakap macam ni. Saya risau bila awak masih tak baik-baik pada dia. Zumi itu gadis yang baik. Jarang ada. Ambil peluang ni baik-baik. Menyesal nanti. Jaga aja diri awak tu dulu. Kerana awak, Zhang Manglin tu minta izin balik Chengde. Tak baik buat macam ni. Dia tu, awak... Awak dah sampai? Keadaan di sini bagus. Encik Zhao, bilik ni untuk awak seorang ya? Beberapa orang baru aja keluar hospital. Baguslah. Saya risau sangat dalam perjalanan. Saya takut bak bo yang saya bawa ni tak cukup. Wah. Besarnya bak bo ni. Saya makan dulu ya. Saya tak lapar. Wah. Bak bo ni harum betul lah. Isinya lobak merah dan kambing ya. Lobak merah dan kambing ya. Zhao, ada cerita dengan Pak Bo ni ke? Apa ceritanya, Zaman Ling? Awak cerita. Macam ni, semasa perang besar Matika, untuk tanam semua benih pada masa yang paling baik, Encik Zhao yakinkan semua tak makan tengah hari. Semua orang lapar sangat dan dia bagi idea. Semua orang cakap makanan apa yang mereka suka makan. Saya... paling suka bak bau berisi lobak merah dan kambing. Bak bau mak saya sedap sangat. Lepas tu, mak dah tak ada. Saya tak pernah makan bak bau sedap lagi. Kat tentera ada. Tapi mereka tak boleh buat isi tu. Saya pun tak boleh. Tapi ayah saya boleh. Oh. Ayah awak yang buat? Ya. Ayah saya kayuh basikal 2 jam ke pasar, beli daging kambing. Dia balik cincang dan kacau isi ini sendiri. Emak saya cakap dia tak boleh berjimat. Emak awak tak gembira? Bukanlah. Ayah saya takut isi ini tak cukup harum. Dia letak minyak bijan 3 kali. Adun dengan minyak bijan? Ya. Patutlah ia sangat harum. Mak saya buat kulit bakbo. Sambil tu ajar saya. Orang cakap yang awak suka bakbo. Saya kenalah tahu cara nak buat. Mak ayah saya melawat petang ni. Boleh tak? Tak boleh ya.
Kenapa tengok saya? Maksud Zau tu bukannya tak boleh. Dia ni kan orang muda. Sepatutnya dia yang pergi melawat pakcik dan makcik. Hmm. Tak payah. Mak ayah saya tak kisah pun. Lagipun, mak ayah saya tahu Encik Zau ni wira. Dan sekarang, dia kurang sihat, dirawat di hospital. Jadi mereka pun tak kisah. Awak janji ya, 4:30 petang, mak ayah saya melawat. Saya pergi dulu. Bakbo ni saya letak sini. Ada juga apple goguang dan pek asam. Saya pergi dulu. Ya. Yeah. Hati-hati ya. Awak kan dah janji nak tolong saya tolak dia tu. Kenapa bagi mak ayah dia datang? Dia tu ramah sangat. Macam mana nak tolak? Encik Zau Tianshan, hasil pemeriksaan awak dah keluar. Awak nak tahu penyakit awak kan? Datang ke jabatan doktor. Doktor Guo akan terangkan pada awak sendiri. Zau, saya tak setuju dengan awak. Awak kena ikut cakap doktor. Terima pembedahan. Buka kepala saya supaya boleh baik. Pemimpin tentera kami selalu cakap ni tau. Terima apa adanya dalam kehidupan. Saya dah pun fikir. Makan banyak-banyak, minum banyak-banyak dan tak buat pembedahan. Peluru dan pedang awak tak takut. Tapi pisau bedah takut. Awak ni pengecutlah. Itu berbeza. Itu adalah cedera lama. Dah belasan tahun, barulah sakit. Saya tak nak pembedahan. Kita sama-sama masih perlu berbakti pada negara. Tadi Dr. Guo dah cakap, peluang pembedahan berjaya 50%. Jadi maksudnya, masih ada separuh peluang saya boleh mati semasa dibedah. Saya tak nak. Pembinaan ladang hutan kita baru nak bermula. Tempat yang kita nak kena tanam pokok juga masih sangat luas. Dan saya selaku pengerusi kelompok kerja permulaan, tak bolehlah nak lari. Bekerjasama dengan rawatan doktor, mana sama dengan lari? Tak boleh keluar medan perang. Itulah maknanya lari. Dah banyak kali saya lalui hidup dan mati. Saya dah tak takut dah. Tapi saya, Zau Tianshan, tak mahu sesekali mati di meja pembedahan. Garis pertama penanaman pokok, medan perang saya. Dan saya nak mati di medan perang. Baru bangga! Saya tak setuju dengan awak. Saya beritahu awak, Zau Tianshan. Saya mewakili ladang hutan mekanikal saya hamba. Saya kena bertanggungjawab dengan awak. Saya nak telefon pemimpin sekarang. Berhenti! Bang Cheng, masalah kepala saya adalah rahsia tentera tau. Dan kalau awak sebarkan juga rahsia saya ni, saya akan abaikan awak. Ha? Tapi Zau. Bang Cheng, saya minta pada awak. Samalah juga dengan Zaman Ling. Penyakit saya dah pun dipastikan. Jadi tepati janji awak ya. Tolong saya tolak dia. Saya tak boleh buat. Manling tu baik sangat. Saya tak boleh tipu pada dia. Jadi awak pergilah. Pergilah. Kan awak nak pergi ke perpustakaan dan kedai buku untuk cari data kan. Saya sendiri akan layan mak ayah Zaman Ling.
kenapa awak mesti buat macam ni? Dia gadis yang baik. Saya tak nak susahkan dia. Mari, di sini. Marilah. Ha. Encik Zau, mak ayah saya datang melawat. Dah datang. Abang Zang ya. Apa khabar? Kakak Zang. Apa khabar kakak? Encik Zau, apa awak panggil mak ayah saya? Ah, saya dah lama jadi tentera. Cakap kasar. Jangan rasa pelik ya. Duduklah. Anak perempuan awak ni kerja dengan bagus di ladang hutan tu. Tapi awak datang melawat saya. Tak elok macam tu. Walaupun saya pengerusi kelompok, tapi tak elok kelompok perempuan bagi pada saya buah dan lain-lain tu semua. Dan bakbau tu, ia terlampau masin lah. Selera keluarga awak tak sesuai bagi saya ni. Sao Tingshan, awak tak waras ke? Siapa aja awak bercakap dengan ketua macam ni? Saya ni sakit. Tapi masih waras lagi. Saya ada masalah mental. Hospital tak izinkan awak melawat saya. Mak ayah, tak tahu Zhao Tingshan ni sakit apa. Mak ayah baliklah dulu. Saya nak bercakap dengan dia bersendirian. Tunggu kejap. Ambillah ni ya. Walaupun masin, tapi saya dah makan dah. Tak baik makan budi. Abang, jangan risau. Sabar ajalah. Awak ingat awak ni siapa? Zhao Tingshan, awak kenapa? Hey, jangan-jangan awak fikir saya memang nak jadi kekasih awak. Baliklah rumah tengok cermin. Awak je yang perasan. Awak ni! Berani awak buat macam tu ya? Tak tahu peraturan ke? Encik Zau, Encik Zau. Sebab saya takut je tau. Takut dah. Awak harap saya ada penyakit dia. Bukanlah. Encik Fu. Saya dan awak. Zhao Tingshan! Zhao Tingshan! Kenapa awak tipu Zhang Manling? Bila pula saya tipu Zhang Manling? Balik daripada Chengde, Zhang Manling tak cakap apa pun. Tak tidur malam, kami kerap dengar dia nangis senyap-senyap. Mesti awak dah tipu dia. Saya tak ada tipu Zhang Manling. Awak! Lagipun, dia menangis, tak tidur. Apa kena mengena dengan saya? Dahlah. Hari ini agak sejuk, jangan berhimpun kat sini. Dah, bersurai. Zhao Tingshan, awak ni! Ini barang Cik Zhao ya? Feng Cheng, cakap. Apa yang dah berlaku? Saya tak tahu masalah mereka. Pemimpin lapangan suruh awak iring dia. Macam mana awak boleh tak tahu? Bukan. Jangan tanya. Awak masih kecil. Awak tak faham. Siapa yang masih kecil? Awak semua orang kelompok kerja pemulaan biadab. Awak cuma tahu pedaikan kami. Apa awak cakap? Itu hal peribadilah. Mana boleh libatkan reputasi kelompok kerja? Saya Zhao Tingshan. Dah tak sukakan Zhang Manling lagi. Faham tak? Zhao Tingshan.
Apa hak awak cakap macam tu pada dia? Cik, bila awak balik, nasihatkan Zhang Man ni. Dengan sifat Zhao Tianshan ni, memang tak layak ada gadis yang baik sukakan dia. Empat murid saya ni, Zhao Wu Zheng Wang, baik sangat. Tak ada kekasih. Nanti saya kenal kepada Zhang Man ni, ya? Dah, baik-baik. Jom kita balik. Mari. Apa? Mana boleh biar macam tu? Kamu ni kan Zhang Manling. Kamu biar je mak ayah kamu balik dengan rasa tak puas hati. Itu pun kamu masih bertahan. Kamu bersabar tapi kamu mampu bertindak. Dah banyak hari kamu balik. Kenapa baru bagi tahu hari ini? Kamu tunggu. Tunggu. Macam nak cari Zhao Tianshan sekarang juga. Awak? Awak dah balik? Awak bawa tongkat api. Nak cari orang untuk bergaduh ke? Betul. Saya memang nak cari seseorang untuk bergaduh. Saya nak bagi tahu pada awak. Jangan nak halang saya. Manling dah diperdaya orang lain. Kalau saya tak tolong dia, saya tak layak dipanggil makcik dia. Awak nak soal Zhao Tianshan, ya? Saya dah tahu dah. Apa? Awak dah tahu semuanya? Letakkan tongkat api tu. Masuk bilik. Manling? Kamu tolong makcik nyalakan api. Makcik akan suruh pakcik tolong kamu. Manling, kamu baliklah dulu, ya. Pakcik ada hal nak cakap dengan makcik kamu, ya. Jadi, kamu baliklah dulu, ya. Baliklah dulu. Balik dulu, ya. Abang, awak dah pergi satu bulan lebih. Anak-anak rindukan awak. Awak bawa tongkat api tadi. Nak cari Zhao Tianshan bergaduh, ya? Iyalah. Manling dah diperdaya. Awak ni ahli keluarga pegawai. Jangan campur tangan masalah ladang hutan. Zhao Tianshan tu revolusioner lama. Dan dia pernah berjasa untuk China baru. Awak ni tak tahu, ya? Tapi dia tak bolehlah main-mainkan Zhang Manling. Dia tu masih gadis lagi. Mana boleh dibiarkan aja? Dia permainkan? Zhao Tianshan bukan orang macam tu lah. Dia bukan orang macam tu, tapi dia dah buat macam tu. Zhao Tianshan tu ada masalah yang dia pendamkan. Masalah yang dipendamkan? Hari-hari waktu di sana, saya cuma bimbangkan dua perkara. Perkara yang pertama adalah kerja kawalan api di ladang hutan tu. Perkara kedua pula adalah penyakit Zhao Tianshan. Semasa tiba di ladang hutan, saya dengar yang Zhao Tianshan dan Feng Cheng baru tiba juga. Saya panggil Feng Cheng masuk ke pejabat. Saya tanya tentang kesihatan Zhao Tianshan. Encik Yu, Zhao Tianshan mahu saya simpankan rahsia dia. Tapi saya rasa pihak jabatan perlu tahu. Kenapa? Keadaan fizikal Zhao Tianshan tak baik ke? Ya, teruk sangat. Bila-bila masa pun kritikal. Sangka betul. Macam tu rupa-rupanya, ya? Zhao Tianshan tu lelaki yang tabah betul lah. Dia takut akan menyusahkan Manling. Jadi sengaja buat macam ni. Ya. Manling? Kamu belum pergi lagi? Saya dah dengar dari luar pintu. Apa? Kamu dah pun dengar? Ya, baiklah. Manling, masa Zhao Tianshan tak sopan pada mak ayah kamu di hospital tu, dia ada sebab tersendiri. Kamu kenalah faham. Pak Cik ni pun pernah jadi tentera. Pernah ikut perang. Pernah cedera. Pak Cik faham apa yang dia fikir. Dia takut menyusahkan kamu. Itu demi kebaikan kamu. Kamu anggap jelah yang semua tu tak pernah berlaku. Faham tu? Tak nak. Manling, apa yang kamu nak sebenarnya? Zhao Tianshan pernah tercedera demi negaranya. Dia wira yang dihormati. Patut ada yang berkahwin dengan dia. Jaga dia. Dan saya nak jadi orang tu. Apa?
tak dengar jelas di luar pintu tu ya? Doktor cakap di otak Zhao Tianshan ada peluru. Bila-bila je hidup dia tu terancam. Hidup dia sentiasa dalam bahaya. Kamu tahu tak? Saya tahu. Saya ada di luar tadi. Kata-kata dari pakcik dan makcik, saya dah dengar dengan jelas. Tapi saya tak kisah langsung. Saya dah fikir masa-masa. Mulai dari esok, saya akan terus dekati dia dan jaga dia. Saya tak percaya Zhao Tianshan tu seseorang yang keras hati. Saya akan cuba yakinkan dia. Sampailah dia terima cinta saya. Eh, Man Ling! Zume, dah sebulan lebih awak pergi, baru balik tapi terus ke makmal. Kawan-kawan kita tengah tunggu awak tau. Jom, jomlah. Siurong dan Meng Yin masak banyak makanan sedap dah tunggu awak. Maaflah, Meng Yu. Apa kata awak semua makan dulu? Saya kena habiskan laporan ni. Habiskan laporan? Laporan apa pula? Oh, macam ni. Majlis kali ni perhentian pertama adalah universiti kita. Saya rasa gelisah hari tu. Dan skrip yang saya dah sediakan hilang pula. Imbasan. Yang penting, itu bukan kesilapan yang kecil. Saya kena buat laporan pada jabatan. Maknanya betul lah ya. Saya ingatkan Wu Yangsheng cuma reka cerita. Wu Yangsheng? Apa yang dia cakap? Dia balik awal daripada awak. Dia balik dan beritahu saya tentang tu. Dan dia menangis dengan teruk. Saya tak pernah tengok lelaki menangis sampai macam tu. Dia menangis? Betul tu. Dia cakap daripada ucapan awak tu, dia tahu awak tak cintakan dia lagi. Apa lagi dia cakap? Dia cakap dia akan selamanya ada dendam pada Feng Cheng. Musuh dalam cinta. Musuh untuk sepanjang hayat. Jadi maknanya betul lah semua tu ya. Saya dengar Wu Yangsheng cakap macam tu, ingatkan sebab dia dah minum banyak. Sumi, nampaknya awak jatuh cinta pada Feng Cheng. Dan awak dah mengaku di depan orang ramai. Saya tak mengaku saya jatuh cinta pada Feng Cheng. Saya cuma cakap saya bersedia kerja dengan dia. Awak juga cakap sepanjang hayat. Saya rasa saya ada cakap macam tu. Nampaknya Wu Yangsheng memang tak salah faham. Sumi, kalau awak dah pilih Feng Cheng dalam hati, awak kena putus dengan Wu Yangsheng dengan elok. Tak baik kalau biarkan. Feng Cheng! Wu Yangsheng, kamu nak apa ni? Ha? Nak apa? Saya nak bunuh dia! Kamu nak bunuh siapa? Berani kamu ya? Banyak sangat minum arak! Baiklah. Awak berdua lawanlah saya. Dan dengar sini. Saya tak takut langsunglah. Kamu dah melampau sangat. Jangan. Feng Dia nak pukul kamu. Jom. Kita sama-sama belasah dia. Pakcik, lepaskan dia. Kenapa dengan kamu? Rampas kekasih saya. Suruh pakcik awak belasah saya. Saya tak takut dengan awak semua. Kamu nak apa? Saya bunuh awak. Wu Yangsheng! Wu Yangsheng!
Wuyang Sheng, berhenti! Lepaslah! Saya berdendam dengan Feng Cheng je! Saya nak bunuh dia! Lepas! Lepaskan dia! Lepaskan saya! Feng Cheng, saya akan bunuh awak! Awak memang tak guna! Feng Cheng, kamu ni bebal ya? Kalau tak nak lawan, cepat pergi! Jelas yang dia dah mabuk! Feng Cheng, betul cakap pakcik! Dia mabuk, jangan lawan dia! Awak pergi dulu! Pergi! Pergi! Feng Cheng! Berhentilah! Kalau berani jangan pergi! Saya ada dendam dengan awak ni! Saya tak akan maafkan awak! Lepaskan saya! Feng Cheng, tunggu dulu! Mabuk sangatlah tu! Jangan pergilah! Feng Cheng! Jujur dengan saya. Kenapa nak tinggalkan ladang hutan? Hah? Dengan sokongan Kementerian Perhutanan dan bantuan dari tempatan, pusat ladang hutan ni dibina. Di hostel hangat. Di kafetaria ada banyak makanan. Hah? Pembelajaran juga dah diadakan. Kawan-kawan awak juga ada kemajuan besar. Tapi sekarang ni, awak nak balik ke perkhemahan lama. Kenapa awak nak lepaskannya? Pertama kali saya tiba di Bashang, dah terbiasa seorang. Ramai orang di sini. Saya tak biasa. Sebab Wu Yangsheng. Encik Yu, dia... Dia merungut di depan pintu ladang nak lawan dengan awak. Seselaku pengurusi ladang hutan, kalau tak tahu, memang saya ni buta dan tulilah. Mesti dah ada yang lapor pada Encik. Jadi Encik, izinkanlah. Sejujurnya, saya tak tahu kenapa dia tak pernah baik dengan saya. Tapi saya tak nak hal pribadi saya mempengaruhi persatuan pegawai ladang hutan. Kenapa dia tak baik dengan awak? Sebab Cin Zume itulah. Cin Zume? Saya iring Encik Zhao Tianxian untuk berubat di Chengde. Dah 1 bulan lebih. Cik Cin pula, dia dan Encik ke majlis pegawai cemerlang. 1 bulan lebih juga, kami langsung tak pernah berjumpa. Takkanlah sebab dia. Awak rasa pelik dengan semua ni, ya? Ya. Baiklah, saya akan jelaskan untuk awak. Duduk. Saya akan beritahu. Saya daripada kajian pembenihan. Tapi tempat pembenihan pertama di Sahanba dibina oleh individu ini. Saya pengerusi bahagian teknikal. Tapi orang pertama yang mengaju cara pembenihan cahaya penuh adalah beliau. Namanya Feng Cheng. Dia tu kekasih awak, ya? Dia bukan kekasih saya. Tapi kalau boleh, saya nak bekerja dan berjuang dengan dia sepanjang hayat saya. Masa tu Wu Yangsheng duduk di bawah dan dengar semuanya. Mestilah saya juga ada. Apa yang Cin Zume cakap di atas pentas tu, saya dengar dengan sangat jelas. Dan selepas tu saya ada bercakap dengan Cin Zume. Dia beritahu saya kebenarannya. Encik Yu, maafkan saya. Saya dah buat ladang hutan malu. Tapi apa yang saya cakapkan tu suara hati saya. Saya tak tahu bila ia bermula. Feng Cheng ada tempat yang istimewa di hati saya. Kepercayaan dan perasaan padanya dah melampaui perasaan antara kawan. Apa yang saya rasa ni tak pernah ada untuk Wu Yangsheng. Dah puluhan tahun saya ikut revolusi. Saya tak pernah alami hal-hal yang macam ni. Saya tak tahu banyak sangat tentang perasaan orang muda. Tapi siapa sepadan dengan siapa, saya boleh melihatnya. Saya tak mewakili pihak jabatan sekarang. Ini pendapat peribadi saya. Saya fikir awak lebih sepadan dengan Cin Zume. Encik Yu, saya dah cakap, saya bukan mewakili jabatan. Sekarang saya adalah Pakcik Yu. Feng Cheng, hal ni dah pun berlaku. Awak tak boleh lari daripadanya. Ha? Kalau awak mengelak juga, Cin Zume akan sedih pula nanti.
Mana boleh macam tu? Dia dengan Huyang Sheng adalah sepasang kekasih. Kalau saya pergi, kan selesai masalah. Awak dah salah. Jin Zume dah pun tolak Huyang Sheng di depan saya sendiri. Apa dia? Sebelum ni, cuma Huyang Sheng aja yang terkejar-kejar cinta Jin Zume tu. Ia cuma cinta sebelah pihak. Hal jumpa serigala tu, Huyang Sheng pun dah tipu dia. Hubungan mereka memang dah bahaya. Pada malam yang Jin Zume beri ucapan tu pula, Huyang Sheng mabuk. Dia bawa beberapa kawan datang cari Jin Zume dan mengamuk. Aduhai, memang biadab betul lah. Kalaulah bukan sebab saya ada di sana menghalang dia, tak tahulah apa yang akan jadi. Ini jelah masalah dia. Saya rasa ada masalah dengan pribadi Huyang Sheng. Feng Cheng, Zume itu gadis yang sangat baik. Awak patut menghargai dia. Ya? Yeah?